Anda menyaksikan News Update, pakar hukum tata negara Saldi Isra menilai 100 hari pemerintahan Joko Widodo masih terbelenggu dengan kepentingan partai. Jika Jokowi berhasil melewati ujian kisruh KPK dan Polri, pemerintahan Jokowi ke depan bisa semakin mulus. Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, Joko Widodo akan terus terombang-ambing dalam berbagai kepentingan, baik kepentingan partai dan kepentingan para pendukung, jika tidak bisa menghentikan kriminalisasi KPK. Keberhasilan menghentikan kriminalisasi KPK disebut Saldi sebagai modal bagi Jokowi untuk melanjutkan pemerintahan. Saya menganggap ini ujian sesungguhnya Jokowi di awal pemerintahannya. Kalau dia berhasil menyelesaikan soal kriminalisasi KPK, saya kira Jokowi akan memiliki modal cukup untuk meneruskan pemerintahannya. Tapi kalau tidak, dia akan selalu terombang-ambing di dalam